Hah, kado Valentine? Gak tahu aku. Gimana sih ini cowok-cowok? Tapi aku pengen ngajakin si Yuna bertunangan. Hah? Bertunangan? Kan kita masih sekolah. Ya gak apa-apa dong. Tapi aku pengen yang berkesan gitu, biar si Yuna gak bisa lupa. So sweetnya. Ya udah kamu kasih surprise aja nanti di hari Valentine. Itu bakalan jadi hal yang paling terindah di hidup si Yuna loh, gak akan bisa lupa. Tapi gimana caranya? Tenang, serahin aja semuanya sama kita. Pokoknya kamu tahu beres aja. Kita dukung nih. Aduh temen-temen, makasih banyak ya. Yaudah sekarang kamu kasih tahu teman kelasnya si Yuna Gi. Kasih tahu kalau kamu mau ajakin tunangan nanti di hari Valentine. Oke. Yuna. Duh, dia cantik banget lagi dari belakang juga. Udahlah, aku mau harus cari ide nih untuk ngasih tahu temannya si Yuna. Ayo, Anto. Mau kemana ini? Aku harus kasih pengumuman palsu. Ya udah, aku tunggu di sini ya. Iya, jaga ya. Nanti takut ada yang masuk. Oke. Tes, selamat siang. Saya perwakilan dari ketua OSIS ingin memanggil Eui dan Takio ke ruang inti sekarang. Ditunggu, ini penting banget pokoknya. Ya, sekarang juga ditunggu di ruang inti untuk Aoi dan Takei kelas 1A. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Tuh, Aoi, Takeo, kamu dipanggil tuh sama ketua OSIS. Kok aku mendadak deg-degan gini ya? Kenapa ya? Gimana, aman gak? Aman. Yaudah yuk, kita ke kelas lagi. Ayo. Kita ke ruang inti lah. Iya bener. Duh, ngapain sih ketua OSIS manggil aku? Kenal aja enggak? Iya, aku juga dipanggil. Kenapa ya? Cepetan, kalian dipanggil tuh. Ayo ke ruang inti sekarang juga. Iya Yuna, ini juga mau berangkat kok. Kenapa sih? Iya, aku juga gak tahu nih. Bikin penasaran aja. Yaudah yuk, kita ke ruang inti. Iya, maksudnya aku takut kenapa-napa gitu. Takut aku ada masalah apa, kasus yang aku gak tahu. Aku juga sama. Yaudah yuk, kita masuk. Loh, kok gak ada siapa-siapa sih? Hei, Aoi, Takio. Loh, kok malah si Yunan sih? Hehe, maaf ya. Tadi yang manggil tuh aku, bukan ketua OSIS. Kenapa? Karena kita mau belajar. Jadi gini, kamu kan teman kelasnya si Yuna. Aku nanti di hari Valentine mau ngasih surprise. Aku mau ngajakin si Yuna tunangan. So sweet banget. Iya, makanya aku mau minta bantuan kalian ya, teman-teman kelasnya si Yuna sama teman kelas aku juga. Nanti kalian ketemu aja. Aku juga nggak tahu bakalan kayak gimana. Oh, ya udah. Nanti aku kasih tahu teman-teman kelas kalau si Yuna nggak ada ya. Ih, so sweet banget Yunan. Duh, kamu jangan gitu dong. Aku jadi malu. Ya udah ya, aku ke kelas lagi. Ya, makasih ya. Oh, andai aja aku punya cowok kayak si Yunan. Mau nggak jadi pacar aku? Heh. Kalian udah? Ada apa? Kok kamu dipanggil sama ketua OSIS? Gak ada apa-apa kok Yuna, tenang aja. Teman-teman semua, aku punya info penting nih buat kalian. Mumpung si Yuna gak ada di kelas, jadi di hari Valentine nanti si Yunan bakalan ngelamar si Yuna di schoolyard ya. Pokoknya kalian semua harus bekerja sama dengan baik, oke? Oh ya ampun, so sweet banget. Iya, it's so sweet. Aku juga pengen punya cowok kayak gitu. Udah. Pokoknya aku minta kerja sama kalian aja ya. Harus bantuin, pokoknya harus acara ini tuh sukses gitu, oke? Oke, siap. Yuk, Beb, kita pulang, Beb. Ayo. Tunggu bentar. Kenapa? Nanti kamu mau ngasih kado apa di hari Valentine buat aku? Kado ya? Maaf, Beb, kayaknya aku gak bisa kasih apa-apa. Aku pengen ngabisin waktu aja di schoolyard sama kamu di belakang sekolah. Ah, ngapain? Kita lihat sunset aja. Ya udah deh. Kukira kamu mau ngasih apa, kek? Coklat, kek? Nanti aku kasih coklat deh. Ayam jago ya, cap ayam jago. Wah, kamu ini. Udah sampai nih, Beb. Ayo, Beb, cepetan kamu masuk ya ke rumah. Terus kamu mau kemana? Aku juga mau masuk lah. Aku mau pulang ke rumah. Awas kalau main ya.
Gak ada lah, Beb. Aku mau pulang, mau tidur. Ya udah kalau gitu aku masuk duluan ya. Ya, Beb. Ih, cantik banget kamu. Dadah, aku pulang dulu. Ya, awas lo bohong kamu ya. Enggak, tenang aja. Dadah. Oke. Sekarang aku harus ke belakang sekolah. Aku harus ngecek temen-temen nih. Mereka lagi pada buat apa lagi ya? Udahlah, kita berangkat dulu aja nih aku. Untung aja teman-temanku semua pada mau bantu. Teman-teman si Yuna juga. Wah, rame banget tuh di sana. Mereka lagi apa ya? Hei, teman-teman. Hei, Yunan. Kita udah mau beres nih. Gimana? Tenang aja, semuanya udah aku handle kok. Udah, sana kamu pulang lagi aja. Ya ampun, kok aku deg-degan banget ya. Ini hari kedua nih, besok aku udah harus eksekusi. Teman-teman, aoi. Hei, semuanya udah beres nih. Besok tinggal kamu eksekusi aja. Pokoknya jangan sampai gagal acara ini ya. Kita buatnya dengan susah payah loh. Ya ampun, makasih banyak ya teman-teman semua. Nanti aku traktir deh, kita makan-makan. Udah, tenang aja. Yuna, sini Yuna. Ada apa sih? Sini. Kamu udah tahu belum? Kalau nanti pulang sekolah bakal ada acara Valentine di lapang. Semua wajib pakai baju warna pink, dress sama jas buat cowok-cowok sama cewek. Gak tahu aku, si Yunan gak ngasih tahu aku. Halah, pokoknya yang punya pacar itu wajib banget naik ke atas tower coklat biar cintanya abadi. Tapi aku kan gak bawa baju. Tenang, aku bawa aku buat kamu yang cantik sama kayak aku, pokoknya sama kayak kita semua. Ya udah deh kalau gitu, makasih ya udah dikasih tahu. Aku nggak tahu soalnya. Si Yunan kenapa nggak ngasih tahu aku sih? Kalau dia tahu, wih, ya ampun, teman-teman ini bikin aku terharu aja. Lihatlah tower coklat ini, super keren dan romantis. Sweet banget. Aku nggak sabar nih, pengen cepet-cepet sore. Nah, Yuna, lihatlah, kita udah pakai dress yang cantik nih. Ini baju kamu, ayo cepetan ganti di toilet. Ih, kalian cantik banget sih, ampun. Tapi aku gak bawa make up atau apa. Tenang, pokoknya semuanya aku handle. Ini baju buat kamu dan juga aku make upin nanti sedikit ya. Ayo cepetan ganti baju dulu sana. Oke deh teman-teman, makasih ya. Ya ampun Yuna, kamu cantik banget. Ya ampun, kayak princess. Ih, kamu jangan gitu dong, aku jadi malu nih. Kok warna baju aku beda sih sama kalian? Ya gak apa-apa Yuna, kamu kan cantik. Ih, cantik banget, ya ampun. Ih, udah deh, kamu ini apaan sih? Bikin aku malu aja. Oh, itu ya tower coklatnya. Iya Yuna, kamu harus naik ke sana sama si Yunan ya, biar cinta kalian abadi. Ih, lebay banget sih. Bagus ya. Iya, bagus Yuna tower coklatnya. Udah sana samperin si Yunan tuh di tengah. Loh, kok dia gak pakai baju sama sih? Udah. Hai Beb. Hai Yunan. Jadi kenapa orang-orang pada ngumpul di sini sih sambil tepuk tangan? Emang mereka gak ke tower coklat ya? Mereka udah tadi Beb, sekarang giliran kita. Oh gitu. Ayo Beb, pegang tangan aku erat-erat dan hati-hati ya. Karena ini banyak rintangannya. Karena kan kalau menjalin hubungan itu pasti banyak rintangannya. Dan kita gak boleh lepas nih, harus terus-terus pegangan biar awet. Duh, kamu kok mendadak jadi sweet gini sih? Ya ampun, jadi aku bingung gitu. Udah, Beb, tenang aja. Aku bercanda kok. Ih, dasar kamu ini ya. Ini masih jauh gak sih? Aku capek nih. Ya ampun, Beb, ini kan baru berapa tangga. Masih ada banyak lagi, masih seribuan tangga lagi, Beb. Gak mau aku, mau digendong aja kalau seribuan tangga lagi. Hehehe, bercanda, Beb, bercanda. Ayo. Kita naik lagi. Ya ampun, ini udah tangga keberapa sih? Lihat Beb, kamu tinggi banget nih kita. Iya, kok orang-orang pada kayak semut ya? Iya Beb, ayo Beb, kita naik lagi Beb, sampai ke atas tuh, masih jauh Beb. Capek loh Yunan aku ini, kamu ini gimana sih? Maaf ya Beb ya, tapi kita harus sampai ke atas biar cinta kita abadi. Kata siapa sih lagi ini? Harus manjat-manjat tower biar cinta abadi, cah. Bener loh, Beb. Nah, udah sampai kita nih. Oh, udah sampai ya? Iya. Gak ada apa-apa pun di sini.
Baguslah, Beb, pemandangannya tuh, lihat. Nah, sekarang coba kamu maju ke depan. Ngapain? Nanti kamu jorokin aku lagi. Oh, ya enggak dong, Beb. Nanti aku sama siapa kalau kamu dijorokin? Ayo, Beb, ke depan, Beb. Apaan sih? Enggak ada apa-apa juga. Beb, lihat ke bawah. Ampun. Aku enggak salah baca ya? Hah? Ini beneran kan? Ya ampun, Beb. Kok kamu so sweet banget sih? Beb, maaf ya, Beb. Aku enggak bisa kasih kado apa-apa buat kamu. Apakah kamu bersedia bertunangan dengan aku, Beb? Ya ampun. Kok kamu so sweet banget? Iya, Beb. Aku mau bertunangan sama kamu. Oh, Yuna. Kamu bikin aku menangis, Yuna. Kamu nyiapin ini dari kapan? Dari 2 hari yang lalu, Beb. Ini dibantu sama teman-teman kelasku sama teman-teman kelasmu. Ya ampun. Beb, ini sumpah, ini bakalan jadi kenangan yang paling terindah dalam hidup aku. Oh, Beb. Makasih ya udah mau tunangan sama aku. Iya, Beb. Kita kapan tunangannya? Kapan-kapan aja, Beb. Ih, kamu ini. Udah sini-sini peluk dulu. Beb, kamu bikin aku melehoi. Makasih ya, Yuna. Aku sayang sama kamu, Yuna. Iya, Yunan, aku juga sayang sama kamu. Yaudah, yuk kita turun. Ayo, Beb. Sayang banget ini aku ya. Ya ampun. Mana kamu cantik banget lagi pakai dress itu. Bikin aku kelepek-kelepek, Beb. Ih, Yunan, aku mau turun, malu. Wah, Yuna, Yuna, selamat ya. Kalian pasangan terus so sweet. Selamat ya. Ih, malu banget. Yuna, selamat ya. Kalian pasangan terus so sweet. Wait, lagi pada apa mereka ya? Coba deh, aku lihat dulu. Hei, teman-teman, kalian lagi pada apa? Eh, ini Kang Bucin. Kamu nyiapin kado apa buat Valentine ke si Yuna? Hah? Kado Valentine? Gak tahu aku. Gimana sih ini cowok-cowok? Tapi aku pengen ngajakin si Yuna bertunangan. Hah? Bertunangan? Kan kita masih sekolah. Ya gak apa-apa dong. Tapi aku pengen yang berkesan gitu, biar si Yuna gak bisa lupa. So sweetnya. Ya udah, kamu kasih surprise aja nanti di hari Valentine. Itu bakalan jadi hal yang paling terindah di hidup si Yuna loh, gak akan bisa lupa. Tapi gimana caranya? Tenang, serahin aja semuanya sama kita. Pokoknya kamu tahu beres aja. Kita dukung nih. Aduh, temen-temen, makasih banyak ya. Ya udah, sekarang kamu kasih tahu teman kelasnya si Yuna gih. Kasih tahu kalau kamu mau ajakin tunangan nanti di hari Valentine. Oke. Yuna. Duh, dia cantik banget lagi dari belakang juga. Udahlah, aku mau harus cari ide nih untuk ngasih tahu temennya si Yuna. Ayo, Anto. Mau kemana ini? Aku harus kasih pengumuman palsu. Ya udah, aku tunggu di sini ya. Iya, jaga ya. Nanti takut ada yang masuk. Oke. Tes, selamat siang. Saya perwakilan dari ketua OSIS ingin memanggil Aoi dan Takio ke ruang inti sekarang, ditunggu, ini penting banget pokoknya. Ya, sekarang juga ditunggu di ruang inti untuk Aoi dan Takei kelas 1A. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Tuh, Aoi, Takeo, kamu dipanggil tuh sama ketua OSIS. Kok aku mendadak deg-degan gini ya? Kenapa ya? Eh, gimana, aman gak? Aman. Ya udah, yuk kita ke kelas lagi. Ayo. Eh, kita ke ruang inti lah. Eh, iya benar. Duh, ngapain sih ketua OSIS manggil aku? Kenal aja enggak? Iya, aku juga dipanggil. Kenapa ya? Cepetan, kalian dipanggil tuh. Ayo ke ruang inti sekarang juga. Iya, Yuna, ini juga mau berangkat kok. Kenapa sih? Iya, aku juga enggak tahu nih, bikin penasaran aja. Ya udah, yuk kita ke ruang inti. Iya, maksudnya aku takut kenapa-napa gitu, takut aku ada masalah apa, kasus yang aku gak tahu. Aku juga sama. Yaudah yuk kita masuk. Loh, kok gak ada siapa-siapa sih? Hei, Aoi, Takio.
Loh,